maaf Pak ya, bisa 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 minggir di sini sebentar Pak, bisa ngobrol-ngobrol gitu sama saya. Hai guys, berjumpa lagi dengan Loren Jinar Barber. Kali ini di pukul 00 Loren akan melakukan vlog, mencoba untuk menapaki dunia malam di luar, mencari tahu coba di sana ada apa saja, nanti Loren ketemu dengan apa saja. Loren ingin jalan-jalan terus untuk kali ini. Penasaran aja, dulu Loren masih waktu masih bujang, masih kayak situ sering jalan-jalan di dunia malam, tapi setelah menikah Loren berhenti dan kali ini Loren akan mencoba lagi jalan-jalan ya. Untuk para subscriber Loren Jinar Barber, ikuti terus konten Loren untuk kali ini vlog dunia malam ya. Ini Loren mau berangkat, udah siap sepeda, tuh sepeda Loren. Oke, langsung aja jalan. Loren sudah mengenakan jaket ya, cukup. Oke guys, langsung berangkat. Ketemu dengan tetangga ini lagi makan tahu lodong. Langsung jalan, let's go. Ayo ya. Jalan guys, Loren harus berhati-hati. Di depan masih galian perbaikan jalan guys. Aduh, mana ini jalannya? Oh, naik, naik. Yeah. Terus Loren akan terus jalan mungkin sampai subuh kali guys ya. Nggak tahu nanti muter-muter ketemu dengan apa saja lah. Nggak tahu yang namanya dunia malam. Coba nanti barangkali ada apa gitu di jalan. Oke guys, ikutin terus ya. Wow, di luar hawanya dingin banget guys. Loren sampai merinting, dingin, dingin banget. Loren masih jalan terus guys, muter aja terus nanti ya, nggak tahu ketemunya dengan apa nanti. Coba Loren ambil gambar ya. Di kanan, di kiri, banyak orang. Lihat-lihat banyak orang. Itu tadi kayaknya penghuni malam guys. Ya, ini juga ada si penghuni malam. Jalan pelan-pelan sambil tengok ya, tengok kanan, tengok kiri ya.
guys ya. Di depan ada pasar guys. Loren coba untuk memelankan sepeda ya, karena agak rame. Mungkin Loren coba masuk ke pasar atau gimana ya. Tuh rame di pasar. Tuh rame. Coba masuk ke pasar ya guys. Oh, banyak orang dagang ya, mulai menata dagangannya. Jalan sayur. Kemarin jalan pelan-pelan karena ini tidak lepas pasar, takutnya nanti. Tuh, ada orang. Oke. Cuman muter-muter aja guys ya. Sebentar. Lihat-lihat di sekitaran pasar gitu. Lanjut jalan. Loren coba masuk ke pasar buah ya guys, kayaknya melenggang sepi, banyak orang bekerja. Dari pasar buah. Tikungan tajam. Di depan lah ada lampu merah guys. Pelan-pelan. Dingin banget guys di luar guys hawanya. Kemarin bertemu dengan pasar lagi guys, tapi sepi ya, gak kayak di pasar yang satunya tadi rame dikit. Kalau di sini guys, ini Loren berada di pertigaan ya. Coba tengok-tengok sebentar. Sepi. Lanjut. Ini jam sudah menunjukkan berapa ya? 01.00. Oke, lanjut ya. Ada orang ya, kayaknya si orang mencari rongsokan apa orang gila ya, bawa rongsokan banyak gitu. Coba Loren ikutin ya guys, ayo kita ikutin. Di pertigaan Loren juga harus berhati-hati. Mana tadi orangnya? Itu di depan guys, gelap tidak kelihatan. Coba Loren dahuluin si bapaknya, nggak tahu dia cari apa. Ayo.
nanti di depannya gitu. Mari matiin sepeda dulu. Ini sepeda Loren guys. Itu sih bapaknya. Bapak cari apa? Rongsokan. Cari rongsokan ya? Kalau boleh tahu rumahnya di mana, Pak? Pasar Buas. Oh, di Pasar Buas itu. Boleh ngomong-ngomong, Pak, sebentar? Ini dari mana? Saya dari Mojokerto. Itu keliling-keliling. Bapaknya cari rongsokan dijual ya? Pada melamun. Oh, gitu, Pak ya. Maaf Pak ya, bisa minggir di sini sebentar Pak. Bisa ngobrol-ngobrol gitu sama saya. Ngopi. Oh, ngopi di mana Bapak? Ini dari mana nih, Pak? Saya jalan-jalan dari Mojokerto. Bapak udah punya uang belum buat ngopi? Nah, ini saya kasih Pak ya. Oke. Buat ngopi Pak ya. Enggak banyak tapi buat beli kopi aja Pak ya. Ini ya. Cari rongsokan tiap hari Pak ya, cari rongsokan di sini Pak. Hampir 5 tahun kan enggak stres. Oh, gitu Pak ya. Iya. Ya. Ibu kandungnya ibu tiri gitu. Oh, gitu. Iya. Minggir dulu Pak. Ada mobil, ada sepeda gitu. Iya. Enggak apa-apa Pak. Ya, dibuat beli kopi aja uangnya ya. Iya. Iya, monggo. Bapaknya pergi guys, katanya dia mau beli kopi. Dia cari rongsokan dari dulu. Tuh, kasihan kotor dekil orangnya. Tadi Loren kasih uang seadanya ya buat beli kopi katanya. Tuh. Oke guys, lanjut. Kita klinong-klinong dulu. Cari tahu dunia malam ya. Tuh bapaknya jalan terus ke sana. Muter-muter setelah bertemu dengan bapaknya tadi yang cari rongsokan. Kasihan guys bapaknya tadi ya. Ada pom Loren masuk mau kebelet pipis. Bentar guys. Ada bakso guys. Kebetulan Loren lapar. Coba Loren beli bakso. Pak, bakso satu. Nggih. Ini makanan favorit. Biasanya kalau Loren lapar nyarinya kayak gini, bakso. Campur, Mas. Nggih. Mau buka napa, Pak? Mboten. Kok ya menten asik sadean. Nilai buka jam pinten, Pak, biasanya, Pak? Jam 10, 9 mboten mesti. Lho mbeki mriki. Oh nggih, mantuk eh. Biasanya jam pinten, Pak? 2. Jam kali nggih. Ini guys, baksonya guys. Tuh. Mana? Ada sambal, ada bakso udah. Saya Loren makan dulu, guys. Habis, guys, satu mangkok. Bersih. Tak tersisa. Laper sih. Pinten, Pak? Kali niki, kali mini. Nggih. 6.000, Mas. Met niki. Met. Beginilah dunia malam. Loren mencoba untuk keluar ya, menunggu kembalian. Red,
Ini mboten napa-napa. Kene iki ana. Ha, nggih. Nggih. Empat-empat nggih. Nggih. Oke guys, lanjut jalan langsung pulang karena ini udah pagi.